Aksi pencurian kotak amal di masjid terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di masjid. Rekaman aksi pencurian ini pun kemudian tersebar di media sosial. Peristiwa pencurian ini diduga terjadi di Masjid At-Taqwa yang berada di wilayah Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Sebanyak satu kotak amal menjadi sasaran pelaku pencurian tersebut. Rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian ini kemudian diunggah oleh akun Instagram @terangmedia pada Selasa 21 Juni 2022. Dalam video unggahan, terlihat pelaku yang merupakan seorang pria berkemeja putih dan bercelana panjang sedang melancarkan aksinya. Ia mengambil beberapa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Tampaknya kotak amal tersebut tidak digembok sehingga pelaku dapat dengan mudahnya membuka kotak amal berwarna hijau tersebut. Setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut, pelaku kemudian memasukkan uang hasil curiannya ke dalam kantong celananya dan menutup kembali kotak amal tersebut. Ia pun kemudian langsung berjalan keluar masjid. Tampaknya pelaku pencurian ini tak mengetahui keberadaan kamera CCTV yang terpasang di dalam masjid tersebut. Ia tampak melancarkan aksinya dengan santai.